Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Kakek Cangkul. Saya spawn di sini, kita ikutin aja ya jalannya. Belum ada petunjuk apapun, kita jalan aja. Akhirnya sebentar lagi sampai desa. Oke, kita balik ke desa. Oke, oh ada seseorang di situ. Siapa itu? Oh. Waduh, siapa itu, guys? Oke. Di sini ada created play. Oke, kita baca dulu rules-nya. No cheat. Oke, VOV udah benar. Ini created by Bocah Texas. Oke. Oh, ada 3 yang buat. Ya udah, kita langsung aja play. Let's go Kakek Cangkul Minecraft horror map. Awas ada jump scare. Oke. Oh, kamu sudah sadar. Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi kamu pingsan di jalan. Oh iya, tadi aku lihat Kakek Cangkul. Kakek Cangkul, iya. Jika kamu ingin keluar dari desa ini, kau harus pergi ke rumah kecil di dalam hutan. Rumah itu luarnya saja yang kecil, tapi dalamnya besar. Baiklah. Oke. Pergi ke hutan. Oke, kita di mana ini? Waduh, saya jatuh. Kita langsung ke hutan, kan? Nggak usah cek sana-sini. Ya udah, kita keluar kalau gitu. Kita pergi ke hutan. Permisi, ini udah malam. Hutannya di mana dah? Oke, ada orang di situ. Oke, ini nggak bisa ke sini. Hutan di mana, woi? Saya bisa ke sini. Halo. Bambang, halo Bambang. Hai, apa kabar? Kamu punya apa di chest? Netherite sword. Wooden sword. Oke, kita simpan dulu di sini. Ini sword atau kunci nih? Kok bentuknya kunci? Oke. Di sini ada apa? Ini siapa? Waduh, si toxic. Oh, ada ini lagi. Saya harus kumpulin kah atau nggak usah nih? Saya takutnya disuruh kumpul bentar. Oke, kita ambil aja dulu. Langsung aja ya ke hutan kalau gitu, karena objektifnya juga langsung disuruh ke hutan. Oke lah, kita ke hutan. Hutan di sana. Di sini nggak ada apa-apa. Ada chest di tengah jalan. Apa ini? Nggak ada, kosong. Oke, ini hutan. Gerbang hutan. Kami membutuhkan kunci. Ini ada kunci. Saya punya banyak kunci nih. Yang mana yang mau dipakai? Waduh. Oke. Hah? Oh, masuk. Oke. Kita udah masuk ke dalam hutan. Ini ke rumahnya yang dimaksud, rumah kecil yang dalamnya besar. Oke. Ah, memang benar luarnya saja yang kecil, ternyata dalamnya sangat luas. Oke. Ada kamar 1 kekunci. Kamar 2. Kamar 2 ada apa? Gak ada apa-apa. Ini saya kunci-kuncinya enggak. Ini kayaknya udah enggak penting deh. Oke, kita simpan aja di sini, enggak penting. Kamar itu tadi belum kebuka ya. Kamar 3 ada sesuatu. Oke. Kamar 1. Ini kunci kamar 1. Kita balik lagi. Oke. Oh my god. Di sini ada apa? Lah. Enggak ada apa-apa. Untuk apa masuk ke sini kalau enggak ada apa-apa? Ya iyalah. Oke. Saya harus cari tujuan saya dulu nih, mau kemana. Oke. Kosong. Sini. Kosong. Sini. Kosong. Sini. Oke, kamar 8 kekunci ya di situ. Kita kesini dulu. Oke, kosong. Sini. Kosong juga. Sini. Kosong juga di sini. Oke, kamar 8, kamar 12 juga kekunci. Oke, di sini ada apa? Oke, kosong ya. 8 sama 12 kekunci. Oh, exit. Oke, di situ ada exit. Berarti kita punya 3 pintu yang kekunci. 8, 12 dan exit. Kita ingat itu, teman-teman, semuanya 8, 12 dan exit. Oke,
udah semua saya explore, tinggal lorong yang ini. Luas ke lorongnya. Oke. Ini maksudnya apa nih? Ada panah-panah. Kita cek dulu di sini. Oke, kosong. Emangnya kenapa nih? Oke lah, kalau gitu saya nggak ngerti maksud panahnya apa. Waduh, luas banget lagi. Kita cek semua satu-satu. Oke. Yang atas nggak bisa dibuka. Kosong semua ya? Waduh, kosong semua guys. Oh. Tidak ada kunci bersatu. Living. Oke, ada ruangan living juga di sini. Maksudnya apa itu? Oke. Di sini harusnya ada kunci dong. Masih dari tadi nggak dapat kunci. Waduh. Living kamar 5, 8, 12, exit. Kamar 6. Wow. Kaget ya. Wait a minute. Kok nggak ada kunci yang saya dapat? Oh, ada kunci nih ya. Kamar 5. Oke, wait a minute. Nggak kelihatan ternyata kuncinya. Jangan bilang saya lewatin sesuatu. Nggak kan? Oke, ini ada kamar berapa? Oke, kamar 8. Kamar 8 ada di sana. Di sini dia kamar 8. Oke, kita lari. Kita berlari di sini kamar 8. Oke. Saya udah nggak kaget. Oke, apakah langsung dapat kunci exit atau kita malah dapat kunci living, ruang living? Bener kan, living dulu belum dapat kunci exit. Berarti di ruang living harusnya ada kunci exit. Living. Oke, yang disini kah? Exit, oke, kita udah dapat kunci exit. Let's go. Apakah langsung keluar atau perjalanan kita baru dimulai? Apa sudah selesai? Oke, ada chest di sini. Can break oak lock. Oke, bisa dihancurin nih. Oh tidak, jalannya tertutup. Oke. Kita hancurin. Let's go. Oh, tiba-tiba pusing. Waduh. Selesai, terima kasih telah bermain. Nice. Udah selesai guys. Oke, udah selesai. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.